yang telah memberi kita iman, sehat, dan nikmat serta silaturahmi siang ini. Selawat beriring salam kita sanjung pujikan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita hingga akhir hayat kita nanti. Teman-teman hebat, teman-teman pendidik, alhamdulillah hari ini kita bertemu ya di webinar kita, di mana hari ini adalah hari liburan, tapi alhamdulillah teman-teman semua dapat semangat ya. Baik, selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Diana yang telah hadir sebagai pemegerak IP dan Ibu Elita serta Bapak Abu Khair MPD Kepala BBGP Jawa Timur. Baiklah, saya akan meminta kita semua untuk duduk berdiri tegak sebentar untuk kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kenalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku untukku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih teman-teman. Gak ada suaranya, gak ada suaranya. Gak ada, hanya gambar. Oh, maaf ya. Gak ada suara. Diulang? Enggak. Gak usah. Gak usah, lanjut aja. Lanjut aja ya, baik. Ngejar Pak Abu waktunya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini adalah seri pertama yang kita bertemu kembali pada hari ini. Saya membacakan rondonnya sebentar. Tema hari ini adalah pemanfaatan PMM dan kegiatan literasi dan numerasi. Tadi sudah saya buka dan kita mendengarkan lagu. Selanjutnya kita akan berdoa. Untuk memulai kegiatan ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran, Suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ma'azubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, nanti akan ada sambutan dari Ketua Kombel Ibu Aprilia Dianita.
PS sebagai Ketua Komel IKM PAUD Indonesia. Yang kedua nanti selanjutnya ada keynote speaker dari Bapak Abu Khair, MPD, Kepala BBGP Jawa Timur. Dan hari ini adalah narasumber pertama kita adalah Ibu Elita Kurniasih sebagai moderator yang akan memimpin agenda kegiatan hari ini. Narasumber pertama kita Ibu Niken Kurnianingsih, Kepala KB Mutiara Ceria Pasar Kemis Tangerang Provinsi Banten. Adapun yang kedua adalah Ibu Lili Sumiati SPD, Kepala TK PGRI Purworejo Tulungagung. Baik. Selanjutnya disilahkan dengan hormat Ibu Aprilia Dianita selaku Ketua Komel IKM PAUD Indonesia untuk memberikan sambutan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Ibu, disilahkan. Terima kasih Ibu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan oleh host kita. Untuk saya sebagai Ketua Komel IKM PAUD Indonesia, saya pantun sebentar ya. Tambah segelas air hangat, biar manis, tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, sore ceria semakin semangat. Cakep. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, Bapak Abu Khair, MPD, sebagai keynote speaker sore hari ini yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Retno Kintaki, MPD, yaitu Kepala Pokja Pembelajaran BBGP Jatim, karena Bapak Kepala BBGP Jatim sekarang saat ini ada rapat pimpinan GTK di Sorong. Jadi beliau meminta maaf karena beliau tidak bisa hadir hari ini dan akan diwakili oleh Ibu Retno Kintaki. Yang terhormat juga panitia webinar, narasumber yang hebat, serta Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam kegiatan webinar sore ini. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan waktu, sehingga kita bisa mengikuti webinar series di bulan Juli ini dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Semoga Bapak dan Ibu masih bersemangat ya, dan akan terus mengikuti webinar series ini sampai selesai di webinar series 4, yaitu pada tanggal 27 Juli 2023. Karena banyak sekali manfaat yang akan kita ambil. Ilmu yang kita bagikan, ilmu yang bermanfaat adalah sebagai amal jariah kita, insya Allah. Webinar series hari ini akan mengusung tema pemanfaat PMM dan berbagi praktek baik melalui kegiatan literasi dan numerasi yang tentunya akan dipaparkan oleh para narasumber yang sudah fasih ya di bidangnya untuk memaparkan literasi dan numerasi. Saya selaku Ketua Penggerak Komunitas Belajar IKM PAUD Indonesia yang berdomisili di Kota Malang, sangat berterima kasih karena dapat memfasilitasi teman-teman pendidik untuk belajar dengan para narasumber yang hebat dan mau berbagi ilmunya dengan ikhlas. Literasi dan numerasi adalah dua dari 6 dasar literasi yang perlu diterapkan ke anak usia dini agar anak-anak mampu memenuhi kebutuhan esensialnya kelak saat sudah dewasa. Namun di zaman teknologi seperti saat ini, literasi hanya dibaca namun belum pernah penuh lebih dalam, belum dipahami lebih dalam. Sama halnya dengan kita para pendidik, sebagai pendidik kita juga belajar untuk literasi. Bukan hanya dibaca saja namun juga perlu dipahami agar tidak salah kaprah dalam menyerap ilmu. Semoga dengan webinar ini penyampaian materi dan praktek baik dari para narasumber akan lebih menguatkan pemahaman Bapak dan Ibu peserta webinar semua dalam penerapan dan implementasi Merdeka Belajar. Jangan hanya menjadi pembelajar sejati, namun juga menjadi pembelajar yang bermanfaat bagi semua orang termasuk diri sendiri. Kita semua sebagai pendidik bisa berkolaborasi untuk saling menggali kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, sehingga bisa mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Sebelum kegiatan webinar ini dimulai, izinkan saya berpantun. Ada kertas diberi perkat. Kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat webinar, wahai sahabat. Semoga kita tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Bu Diana sehat ya. Alhamdulillah. Bu Diana tetap semangat. Walaupun dengan tugas yang banyak. Terima kasih Bu Diana ya. Amin.
Selanjutnya kita beranjak ke sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini dari Bapak Abu Her, Kepala BBGP Jawa Timur, yang dengan ini diwakilkan oleh Ibu Retno ya. Ibu Retno sudah ada ya Ibu? Ya, disilakan kepada Ibu Retno memberikan arahan serta memberikan membuka kegiatan ini. Udah ada ya Bu Din ya? Bu Retno ya? Tadi sih Pak Abunya sudah bilang katanya sudah siap. Oh ya. Kita tunggu barangkali udah. Saya lihat di nama belum ada Bu Retno. Ya, ya. Mungkin dilewati dulu aja mungkin. Baik. Nanti baik. Kalau kita sudah masuk ya. Baik teman-teman, tidak memperpanjang kata lagi karena kita tahu webinar series ini tidak kalah pentingnya, makanya itu kita mengundang teman-teman semua. Dan webinar ini peserta akan mendapatkan informasi tentunya, karena kita tahu strategi pengajaran inovatif dan kreatif berasal dari literasi dan numerasi, apapun dia semua bermuara ke sana ya. Untuk itu kita panggilkan moderator kita hari ini adalah Ibu Elita. Kepada Ibu Elita, silakan Bu Elita, mana Bu Elita? Saya serahkan ruang Zoom ini kepada Ibu. Oke, mana Ibu di mana? Terima kasih banyak Bunda Amel. Sama Bu. Silakan Bu. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Iya, terima kasih saya sampaikan kepada Bunda Julia Amalia SPD sebagai host pada kegiatan webinar hari ini dan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kepada Bunda Din, terima kasih sebagai Ketua Komunitas Belajar IKM. Baiklah Bapak Ibu semuanya, akan saya awali. Nah, sekali lagi saya akan awali dengan sebuah pantun. Dan Bapak Ibu semuanya bisa menjawab dengan cakep. Belum dijawab cakep ya. Lanjut. Iya. Jalan-jalan ke Pasar Cikini. Cakep. Cakep. Jangan lupa mampir ke Jalan Utara. Cakep. Perkenalkan saya Elita Kurniasari yang akan membantu acara hari ini. Sudah kenal. Iya, sudah kenal ya. Kayaknya suaranya Bunda Ika itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pendidikan untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya, senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, untuk acara webinar lintas provinsi pada sore hari ini, akan ada narasumber yang berbeda provinsi. Narasumber yang pertama dari Provinsi Banten. Dan yang kedua narasumber kita dari Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, tema kita hari ini tentang pemanfaatan PMM dalam kegiatan literasi dan numerasi. Pastinya akan sangat seru sekali dan menarik, apalagi tema kali ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa. Saat ini telah hadir di room Zoom kita, beliau adalah Bunda Niken Kurnianingsih S.Pd. atau yang biasa dipanggil dengan Bunda Niken. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak Elita. Ya, apa kabarnya Bunda Niken? Alhamdulillah baik. Baiklah, inilah profil dari Bunda Niken. Sebentar ya. Sebentar. Bunda Niken.
Again. Bunda Niken Kurnianingsih MPD. Beliau adalah Eduit Teacher PAUD KB Mutiara Ceria Kabupaten Tangerang. Beliau juga dosen Stit Muhammad Mardiana Tangerang, tim penyusun beberapa buku dan koordinator komunitas media pembelajaran Komet Wilayah Banten. Beliau juga termasuk instruktur belajar mandiri di WA Grup Pendidik PAUD Indonesia. Dan beliau juga sebagai juara APE Roda Gencir di tingkat kabupaten. Itulah profil dari Bunda Niken. Dan selanjutnya adalah narasumber kita yang kedua. Untuk narasumber kita yang kedua adalah Bunda Lili Sumiati, SPD, yang biasa dipanggil dengan Bunda Lili. Assalamualaikum, Bunda Lili. Waalaikumsalam, Bu Eli. Apa kabarnya Bunda Lili hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Semangat, semangat. Baiklah, akan saya tampilkan profil dari Bunda Lili. Sebentar. Sebentar ya, untuk profilnya Bunda Lili. Bunda Lili Umiati, beliau berasal dari Trenggalek, Ngunut, Tulungagung, dan beliau juga mengajar di TK PGRI Purworejo. Pengalaman beliau sangatlah banyak sebagai Assembler Certified Educator Explorer Level 5, pelatih Sagusano Filmora, Kin Master Google Sheet, Mentor Nasional Sagusable, Guru Penggerak Angkatan 4, Google Master Trainer Level 1. Wow, ternyata banyak sekali ya Bu Lili ya. Sahabat Rumah Belajar tahun 2022, finalis Duta Teknologi Kemendikbudristek Jatim tahun 2022, penggerak komunitas, trainer Orbit Guru Merdeka, pengajar praktik Angkatan 9, dan sebagai narasumber berbagi praktik baik. Keahlian beliau dalam aplikasi sebagai Filmora, Kin Master, Canva for Education, Microsoft Office 365, Google Workspace for Education, dan Assembler Edu. Itulah profil dari kedua narasumber kita. Bu Elita. Halo. Bu Elita, ada Bu Elita sudah hadir. Mungkin bisa nanti dilanjutlah. Oh iya, ya. Ya, baiklah. Akan dilanjutkan dulu oleh Bu Retno ya. Selamat datang Bu Retno, terima kasih. Alhamdulillah. Bu Retno, baik. Kabar sehat ya? Iya. Sehat Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Retno, baik.
Silakan Bu Retno, waktu dan tempat kami silakan untuk memberikan sambutan arah terus membuka kegiatan ini Bu Retno. Baik, terima kasih. Apa? Terima kasih Ibu Ros. Iya. Mohon izin. Iya. Suara saya bisa didengar? Dengar jelas Bu, dengar jelas. Oke, baik, terima kasih. Dulu ya, mohon maaf. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sore hari ini bisa bertemu secara virtual. Walaupun virtual tetap tidak mengurangi rasa kebersamaan insyaallah. Allah. Iya. Dan terima kasih Bu Dianita sudah diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan para guru di PAUD ya dan TK ini yang seyogyanya Bapak Abu Khair ya yang akan membuka kegiatan ini, tapi karena beliau sedang ada rapim di Sorong, nah kemudian beliau menugaskan saya untuk memberikan bersamai ibu-ibu semuanya. Insya Allah ada bapak juga ya. Biasanya kan DTK lebih banyak ibu. Okay. Perkenalkan, saya Bu Retno Kinteki. Saya di BPKP sebagai Widya Iswara. Dan sekaligus saya punya amanah sebagai Ketua Pokja Pembelajaran. Di mana tugas dari Pokja Pembelajaran adalah mengawal IKM dan PMM, termasuk juga pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BBGB Jawa Timur. Kalau melihat di tema kita hari ini, kalau tidak salah temanya itu pemanfaatan PMM ya dalam kegiatan literasi dan numerasi. Betul nggih? Nggih, betul Bunda. Nggih, Bu. Ya. Baik. Nah, tentu kita punya tugas besar bersama ya dalam rangka bagaimana kita bisa memanfaatkan PMM tersebut untuk literasi numerasi di TK. Nah, mohon bisa diartikan literasi numerasi itu kan ada dua hal ya kalau untuk di PAUD begitu nggih. Satu khususnya bagaimana guru-guru ini bisa meningkatkan kompetensi literasi numerasinya. Yang pada akhirnya yang kedua adalah bagaimana nanti bisa memberikan pembelajaran literasi dan numerasi tentunya untuk tingkatan PAUD yang berbeda dengan di sekolah dasar gitu nggih. Itu. Nah, saat ini memang pembiasaan ataupun peningkatan kompetensi tentang literasi numerasi itu sangat diperlukan. Dan ini seyogyanya dimulai dari pendidikan yang paling dasar yaitu di PAUD. Karena kebiasaan belajar ya untuk literasi numerasi itu harus dibangun sejak dini. Ya sehingga kebiasaan yang awalnya kebiasaan kecil gitu ya. Membaca, melihat, kalau anak TK, anak PAUD itu kan tidak harus membaca ya, mungkin dengan melihat, kemudian dia menceritakan, itu sebetulnya bagian dari literasinya mereka juga ya. Nah itu, yeah. Ini harus jadi kebiasaan yang kita lakukan, karena sebetulnya literasi itu tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana seorang anak itu bisa memahami, memaknai apa yang dia baca, kalau mungkin dia anak PAUD apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, untuk kemudian dia bisa memaknai yang kemudian barangkali perlu dikatakan tanda kutip menganalisis gitu ya, menganalisis itu untuk tingkatan PAUD begitu. Nah, bagaimana dia bisa itu? Nah, karena sesungguhnya dalam literasi itu juga akan mengajak anak-anak itu untuk ke
berpikir tingkat tinggi ya, tapi tentu higher order thinking Bapak Ibu kan juga sangat paham bagaimana untuk dipaut gitu ya. Nah, itu sebetulnya literasi. Jadi tidak sekedar oh anak bisa baca tulis gitu ya, bukan itu. Tapi bagaimana anak bisa memahami, memaknai gitu ya, apa yang dia baca, apa yang dia lihat. Kemudian dia bisa menceritakan gitu ya, dia bisa membuat suatu kesimpulan, dia bisa mengambil suatu keputusan dari apa yang dia baca. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ini mumpung bertemu nih dengan para bunda-bunda PAUD ini ya, bahwa kita saat ini kan episode Merdeka Belajar yang ke-24 itu kan tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kita ingin mengembalikan hak gitu ya, hak anak ya, hak anak, bahwa anak PAUD untuk nanti ke SD itu sesungguhnya sampai SD ke fase awal, yaitu di fase A, itu masih membangun 6 pondasi itu gitu ya. Sehingga tuntutan ya untuk anak-anak bahwa dia harus sudah bisa baca, tulis, membuat kalimat, bahkan memahami paragraf dan seterusnya, kemudian kan menulis, berhitung. Nah, ini perlu kita benahi kembali, walaupun kemarin kalau boleh dibilang yang melatar belakangi gitu ya, kenapa di PAUD itu harus diajarkan baca tulis itu karena seleksi masuk SD yang juga ada baca tulis gitu ya. Mestinya di kurikulum di PAUD itu kan tidak ada ya, mulai dulu ya kurikulum 2013 ya, tentang baca tulis itu kan sebetulnya tidak seperti itu. Jadi ini yang mau kita benahi di dalam episode kurikulum Merdeka atau di Merdeka Belajar MB yang ke-24 transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, ini titip pesan, mohon izin para bunda PAUD, mohon izin bahwa pesan utama kita sudah ada surat edaran ya dari Dirjen PAUD Dasmen yang telah menerbitkan surat edaran nomor 0759 ya /C/HK.04/01/2023 tentang penguatan transisi PAUD ke SD ya, ke SD kelas awal dalam rangka memenuhi hak anak atas kemampuan fondasinya. Sehingga di PAUD ini 6 fondasi ini yang mau kita kuatkan, yang ini akan dilanjutkan nanti di jenjang SD di kelas awal, khususnya di fase A ya, di kelas 1 dan 2. Nah, 6 fondasi ini mohon izin mengingatkan kembali bahwa yang utama untuk anak PAUD itu adalah pengenalan nilai agama dan budi pekerti. Bagaimana dia bisa menerima hal yang baik dan yang buruk, bagaimana dia bisa bersikap, berperilaku, bisa membedakan bahwa ini yang baik, ini yang buruk, bahwa yang seperti ini tidak boleh, ini yang boleh, kan seperti itu. Kemudian yang kedua itu keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi ya, sehingga anak-anak itu bisa bergaul dengan siapa saja gitu ya, komunikasinya baik, ketika diberikan instruksi oleh gurunya juga memahami, ketika diajak komunikasi dengan temannya juga nyambung. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Nah, ini yang juga fondasi utama yang akan kita kokohkan ya, bagaimana anak-anak ini bisa menjaga emosi ya ketika berkegiatan di lingkungan belajar dulu gitu ya, yang nanti pada akhirnya akan terbawa kepada kehidupan dia dalam kesehariannya. Yang keempat itu kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, tentu kematangan kognitif ini kan kognitif di tingkat PAUD nggih ya. Kemudian yang kelima adalah pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri, bagaimana dia bisa beraktivitas, kemudian bisa memahami dan menjaga diri sendiri maupun barang-barang miliknya gitu. Terus yang keenam adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nah, ini penting bahwa belajar itu
adalah sesuatu yang positif, yang menyenangkan. Karena ketika di PAUD ini sudah terbangun, oh belajar itu tidak menarik, tidak menyenangkan, ini akan terbawa terus pada anak-anak ketika dia masuk SD. Demikian juga terus sampai dia ke SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Nah ini yang mau kita kita rubah pola pikir kita bersama, bahwa di PAUD yang mau kita bangun 6 fondasi itu, yang nanti kita lanjut di SD di kelas awal, khususnya di fase A. Ini mengingatkan kembali kita semuanya, dan ini nanti sosialisasi ini kan juga akan kita sampaikan kepada dinas, kepada pendidik, tenaga kependidikan, khususnya juga tidak hanya di PAUD ya, kemudian di SD ya, karena ini kan namanya transisi PAUD ke SD ya, yang bergerak di SD juga pendidik, tenaga kependidikan juga nanti akan kita berikan sosialisasi, kemudian pemahaman yang pada akhirnya itu bisa nyambung gitu ya. Saya kira itu gambaran ya yang perlu saya sampaikan terkait dengan kepautan kita ini, dan semoga anak-anak tercinta kita yang sudah kita mulai didik sejak dini ini benar-benar menjadi bagian dari pembentukan karakter dia nanti sampai dia dewasa, menjadi anak-anak yang benar-benar memiliki karakter seperti yang kita harapkan, apalagi sesuai dengan visi pendidikan Indonesia yang memiliki profil belajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Selanjutnya, monggo para narasumber untuk bisa melanjutkan kegiatan webinar ini. Semoga semuanya berjalan lancar, bermanfaat, menginspirasi, dan pada akhirnya memberikan dampak terbaik untuk anak didik kita. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan dengan demikian, mari bersama-sama dengan mengucap bismillah, maka kegiatan webinar dimulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno. Bu Retno, terima kasih Bu Retno ya. Jangan ini ya Bu ya, jangan kapok ya. Mboten Bu. Insyaallah kami senang sekali bermitra dengan BBGPP Jatim, dapat membersamai kami terus dalam mencerdaskan pendidik PAUD ya. Iya, baik, terima kasih Bu Yulia, sama-sama. Sama-sama Bu Retno. Lanjut. Baik, mau saya panggilkan saya, kembali. Okay, izin, Bu. Terima matur suwun Bu. Ya. Terima sama-sama. Kasih Bu Elita. Halo Bu Elita, silakan. Halo. Bunda Amel. Iya, masih tetap menyimak di depan ya. Oke. Okay. Itu Bunda Adin itu tersenyum selalu itu. Oh iya, sehat-sehat saja terus maunya ya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Retno. Untuk selanjutnya, baiklah kita akan mulai lagi ya. Untuk narasumber kita yang pertama adalah Bunda Niken. Monggo Bunda Niken, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan, kurang lebih 30 menit materinya. Baik, terima kasih Mbak Alita, juga Bunda Retno Kintepi, dan juga Bunda Din yang telah mengundang saya di acara hari ini, dan juga salut nih sama Bunda Sri yang selalu hadir di acara kegiatan webinar ya. Tempat semangat nih termasuk Bunda Eni ya. Ini para pejuang-pejuang senior di dalam dunia pendidikan. Semoga kita yang muda tidak kalah semangat ya kepada mereka semua yang pada para senior ini. Yang hebat-hebat, pembelajar hebat. Baiklah, saya akan mencoba untuk share screen, memulai materi, yaitu tentang literasi dan numerasi. Pada dasarnya memang literasi itu adalah bukan hanya sebagai suatu bacaan aja ya, gitu kan, literasi itu. Tapi literasi itu adalah pengetahuan atau keterampilan kita gitu dalam bidang atau aktivitas tertentu. Jadi itu di mana tuh kita tuh dapat membaca semua hal-hal gitu ya, yang apa yang telah kita lihat gitu, itu dimaksud dengan literasi. Nah, dengan apa yang kita lihat itu kita bisa membaca, mengoreksi, memahami gitu kan. Mungkin kalau di Al-Qur'an kan mentadaburi gitu kan. Selain membaca dan mentadaburi gitu, bisa justru dari itu mempraktekkan gitu kan dalam konsep literasi gitu kan.
Nah, literasi juga adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi gitu kan, dan juga pengetahuan dalam percakapan hidup. Dan juga literasi juga diartikan sebagai suatu bahasan gitu kan, kemampuan orang dapat meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya dengan cara membaca dari segala macam informasi-informasi yang bisa kita lihat gitu. Dan literasi ini juga sebetulnya pemerintah tuh menggiatkan literasi itu agar masyarakat Indonesia tuh gemar dengan yang namanya membaca gitu, karena sekarang ini membaca itu sudah mulai lemah gitu. Saya perhatikan tuh di perpustakaan juga udah mulai jarang gitu ya, kecuali orang-orang kuliah gitu yang benar-benar serius gitu kan untuk meningkatkan ilmunya gitu. Karena sekarang anak-anak aja udah melupakan buku bacaan gitu. Saya perhatikan aja di toko-toko buku tuh padahal udah dikasih diskon gitu ya buku-buku bacaan anak-anak, tapi tetap aja itu peminatnya sedikit gitu. Kalau dulu kan peminatnya tuh sangat banyak sekali ya buku-buku bacaan. Waktu saya SD aja tuh, waktu saya ke perpustakaan itu rebutan gitu, begitu masuk rebutan. Tapi sekarang kayaknya tuh udah beda gitu antara tahun 80-an dengan tahun 2000 ini gitu. Karena kebanyakan tuh mereka lebih senang bermain game gitu kan, nonton video. Jadi mereka tuh jarang membaca tulisan-tulisan gitu. Mereka lebih senang pembelajarannya pada pembelajaran berkaitan dengan visual, dengan video. Jadi jarang sekali mereka mau melihat ke arah bentuk-bentuk huruf gitu. Lebih senang cenderung pada video-video ataupun game-game yang dijadikan literasi dalam hidupnya. Nah, literasi ini sebetulnya juga pengganti dari calistung gitu. Mungkin guru-guru tuh sering mengenalnya calistung. Padahal tuh sekarang adalah konsep yang terbaik adalah konsep literasi gitu, bukan lagi calistung. Nah, kalau bisa juga guru dapat memahami arti dari literasi itu sendiri, sehingga ketika menyampaikan kepada orang tua murid ataupun menyampaikan kepada guru-guru lain, ini loh literasi gitu loh. Literasi itu lebih baik dibandingkan calistung gitu. Calistung yang hanya tiga konsep, yaitu baca, menulis, dan berhitung, sedangkan literasi ini sangat luas gitu kan. Dia tuh memiliki 6 literasi dasar atau 6 konsep yang harus dipelajari oleh masing-masing guru. Ini belum mau bergerak. Nah, ini tadi profil yang telah dibacakan oleh Mbak Elita. Nah, ini adalah 6 literasi dasar. Nah, literasi dasar itu ada 6, itu terdiri yang pertama adalah literasi baca menulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya, literasi finansial. Mungkin kalau dikupas ini bisa mencapai bisa bertahun-tahun, bahkan kalau ingin mengkupas semuanya gitu kan. Untuk literasi membaca menulis juga bisa mencapai berbulan-bulan gitu. Apalagi literasi numerasi ini bisa kalau kita kupas tuntas setahun pun bisa ngelotok gitu ya, bisa tahu apa sih istilah dari literasi numerasi gitu. Nah, dari literasi ini di sini disimpulkan literasi itu adalah menurut Kemendikbud tahun 2016 kemampuan mengakses atau memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas gitu. Jadi kita bisa membaca apa yang kita lihat gitu kan. Jadi kita bisa mengolah dengan cerdas berbagai aktivitas gitu kan. Antara lain dengan membaca, melihat, menyimak, menulis gitu kan, dan berbicara. Nah, gerakan literasi sekolah ini merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah. Gerakan literasi sekolah menurut Kemendikbud tahun 2016 merupakan gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Yang tadi ya, elemen yang 6 dasar itu, upaya yang ditempuh untuk mewujudkan berupa pembiasaan membaca pada siswa. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca atau guru membacakan buku dan warga sekolah membaca dalam hati yang disesuaikan dengan konteks atau target sekolah. Jadi sekarang memang kegiatannya yang namanya GLS, yaitu gerakan literasi sekolah. Berikut beberapa manfaat literasi yang dapat diperoleh sebagai berikut: memperkaya perbendaharaan kata atau kosakata. Nah, ini juga banyak kata-kata ya, dari K13 menuju ke kurikulum merdeka yang tadinya aspek perkembangan menjadi 3 CP, yaitu 3 capaian perkembangan. Yang tadinya kita biasa mengenal KIKD, tiba-tiba kita mengenal yang namanya profil kerja Pancasila gitu kan. Yang tadinya materi kegiatan menuju alur tujuan kegiatan gitu kan. Yang tadinya
sebagai muatan kurikulum, jadi tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran seperti itu. Jadi itu tuh kita tuh juga sebagai guru tuh harus update gitu ya dengan kata-kata yang ada sekarang gitu. Jadi bukan hanya anak murid kita aja nih yang harus mengenal kosakata, tapi sebagai guru itu juga harus mengenal beberapa banyak kosakata. Sekarang pula ada perubahan kurikulum merdeka. Lalu manfaat literasi adalah memperluas wawasan dan beralih informasi yang baru dan kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik gitu kan. Jika kita nanti malam kamu Umi ajak pulang, Pak udah mau. Nah, ini contoh dari modul ajar ya, modul ajar tentang literasi yang tadi ya, literasi bahasa itu salah satunya adalah ya, modul ajar ini adalah kesadaran kita tentang fonemik pada anak usia dini. Kebetulan kita kan memang di sini rata-rata pendidikan anak, pendidik anak usia dini kan ya. Ini adalah salah satu modul ajar gitu kan. Kenapa sih gitu kan adanya kita harus mengajarkan fonemik pada anak usia dini gitu kan. Ini kita modul ajar pada usia 3 sampai 5 tahun yaitu merupakan panduan mengenai cara memperkenalkan huruf atau bunyi gitu kan. Memang kalau di PAUD ini kita berupaya untuk mengenalkan literasi dengan apa dengan barang-barang yang ada di sekitar kita gitu kan ya. Dengan keadaan riset kita gitu kan, dengan apa tuh namanya alat-alat sederhana gitu. Jadi kita tidak perlu berliterasi dengan yang apa tuh membutuhkan biaya yang banyak, tapi cukup dengan yang ada di sekitar kita gitu, dengan permainan-permainan ataupun dengan beberapa kegiatan bermain gitu, seperti itu. Nah ini yang pembelajarannya adalah anak menunjukkan ketertarikan dan partisipasi aktif dalam kegiatan pengenalan simbol. Nah, pertama guru mengenalkan huruf dengan cara berbagai macam ya. Langkah-langkahnya di sini ada. Ini langkah-langkahnya gitu kan. Yang tadi Ibu Ratu juga udah bilang ya bahwa kita itu memang lebih sering gitu dengan kegiatan yang berbentuk nyata gitu kan. Contoh-contoh seperti ini yaitu mengenalkan huruf awalan. Jadi anak-anak itu diberikan kartu. Nah, ini guru-guru yang harus aktif ya dengan beberapa metode pembelajaran ya kan, dengan metode kartu huruf, dengan kegiatan tutup botol gitu kan, dengan kegiatan meronce atau segala macam dijadikan sebagai alat pembelajaran atau media yang digunakan sebagai bahan ajar kita di dalam kelas. Jadi kelas itu isinya itu benar-benar satu kegiatan seperti permainan gitu. Ini adalah permainan yang bermakna bagi anak PAUD. Nah, di sini beberapa permainan untuk melatih fonemik anak. Nah ini dia yang paling utama dalam setelah kita memberikan pembelajaran adalah instrumen penilaian. Jadi ini seperti halnya kita mungkin teman-teman yang pernah berkuliah ya pasti nanti setelah kita membuat suatu penelitian akan ditanya mengenai instrumen gitu kan. Nah ini instrumen asesmen pada anak itu pada saat dia belajar fonemik itu apa yang harus kita nilai gitu kan, apa sih target-target kita gitu kepada anak gitu kan. Target yang harus muncul atau belum muncul, target yang sudah berkembang atau belum berkembang, itu nanti kita jadikan sebagai suatu catatan atau asesmen. Nah ini adalah aspek kemampuan fase fondasi ya, yang diamati adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti pemilikan dasar literasi dan numerasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja. Ini ada di fase fondasi ya. Di profil pelajar Pancasila yang kalau nggak salah kreatif. Di elemen di dimensi kreatif. Nah, contoh perilaku yang perlu diamati adalah anak mampu menyebutkan huruf gitu. Jadi kan apakah dia sudah mampu menyebutkan huruf ya, sesuai dengan hurufnya, dengan bentuk hurufnya gitu kan, dengan objek bendanya gitu. Nah, itu kita jadikan sebagai asesmen atau instrumen penilaian kepada anak gitu kan. Apakah dia sudah bisa menyebutkan dengan sesuai dengan bentuknya, menyebutkan sesuai dengan bendanya gitu kan. Ini apakah dia sudah bisa mengkaitkan antara huruf dengan kata-kata gitu yang sederhana. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kebetulan masih menggunakan empat penilaian ya, BB, MB, BSC dan BSB, BSA dan BSB. Jadi diberikan kebebasan untuk penilaian boleh 3, boleh 2 dan boleh masih menggunakan yang K13 yaitu BB, MB, BSA dan BSB. Tergantung keinginan guru masing-masing. Nah, setelah kita mempelajari literasi, biasanya itu literasi memang tidak jauh dari namanya numerasi gitu kan, atau disebut dengan matematika. Ini berkaitan juga dengan STEM ya, sains, teknologi gitu. Jadi selain budaya literasi, di sini ditekankan yang namanya matematika gitu. Jadi walaupun sudah ada literasi,
Nah, masih ada juga yang namanya STEM gitu kan. Nah, STEM ini salah satu adalah matematika. Kenapa kita harus menghubungkan numerasi dengan matematika gitu? Karena memang matematika itu tidak jauh dengan kehidupan kita gitu kan. Nanti walaupun dari semenjak kita lahir, kan udah diukur ya nah, matematika tuh. Terus ditetapkan yang namanya tanggal lahir, itu kan juga matematika ya. Terus nanti setelah kita meninggal, kita juga diukur lagi berapa lubang kuburnya gitu kan. Itu juga masuk matematika. Berapa terakhir umur kita, itu matematika. Jadi matematika itu adalah sesuatu yang memang menjadi landasan buat kita gitu ya, dari awal kita lahir hingga kita hidup. Dan matematika adalah bagian dari numerasi. Nah, numerasi di sini adalah tidak sama dengan kompetensi matematika. Memang matematika bagian dari numerasi, tapi tidak sama gitu ya. Kalau memang numerasi ini lebih luas dibandingkan matematika. Jadi matematika hanya sebatas berhitung gitu kan, mengenal angka seperti itu. Tapi kalau di numerasi dia mencakupnya lebih luas ya. Dia mengenal warna, mengenal bentuk, segala macam seperti itu. Nanti kita bahas konsep dari numerasi secara singkat. Mudah-mudahan cukup ya, 30 menit. Nah, ini contoh matematika dan numerasi. Perbedaan antara matematika dengan numerasi. Di sini numerasi memang lebih komplit, itu hampir sama dengan kognitif ya, waktu lagi masih di K13. Jadi isi-isi kognitif ini berkaitan dengan literasi numerasi. Selanjutnya bahwa literasi numerasi ini bersifat praktis itu kan, dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kewarganegaraan atau memahami isu-isu dalam komunitas kita sendiri, dan juga sebagai sekutu kegiatan yang profesional bersifat rekreasi dan kultural. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa cakupan literasi numerasi memang sangat luas itu, di mana tidak hanya dalam pelajaran matematika tapi juga berisi tentang literasi-literasi lainnya, yaitu dari kebudayaan dan kewarganegaraan, dan juga literasi finansial itu masih berkaitan terus ya dengan numerasi. Lalu konsepnya apa aja sih dalam literasi numerasi ini gitu kan? Nah, dalam literasi numerasi ini mempunyai 9 konsep, yaitu konsep angka, konsep berhitung, satu ke satu, klasifikasi dan sortir, pola, geometri dan ruang, pengukuran, analisis data dan probability, dan yang terakhir adalah problem solving. Nah, ini sebetulnya kemarin tuh saya pengen mengadakan lesson plan gitu kan. Lesson plan itu artinya di mana guru-guru itu membuat suatu target-target gitu. Tadi yang kalau di orang mahasiswa bilang kita membuat suatu instrumen gitu. Jadi instrumen angka itu seperti apa, instrumen berhitung seperti apa. Nah, jadi contohnya instrumen angka itu seperti ini. Biar ini adalah contoh permainan dalam angka gitu. Di sini ada ada bentuk yang sederhana kan. Kita sering menemukan yang sarung tangan untuk masak itu setelah selesai kita pakai bisa kita isi dengan tanah gitu kan untuk berhitung gitu ya. Konsep angka itu apa aja ya, mari kita lihat. Pertama, dia menyebutkan angka 1 sampai 10 secara berurutan, itu untuk yang kelas PAUD KB ya. Ini target terakhir adalah menyebutkan angka. Jadi kita tuh udah punya target gitu. Dari itu nanti kita buat lesson plan-nya seperti apa gitu kan. Misalkan di hari pertama, saya pengen kreativitasnya seperti ini gitu kan, yang tangan ini, atau kegiatan besok numerasinya angkanya dengan ini saya menggunakan balok ya, balok angka gitu kan. Besok dengan sekali lagi dengan alat secara langsung, yaitu jari gitu kan. Dengan yang ada cerita itu jari tangan kita. Ini ada konsep-konsepnya. Yang pertama menyebutkan angka, ini tentang angka ya, menyebutkan angka sesuai dengan jumlah benda, menghubungkan simbol angka dengan bendanya, menghubungkan jumlah benda dengan simbol angka. Nah, jadi target-target itu sudah selesai, udah sampai belum sampai di akhir gitu kan. Ini kita buat dalam lesson plan. Yang kedua adalah berhitung. Jadi tadi angka, selanjutnya berhitung. Ini berhitung benar-benar seperti halnya kita hampir sama dengan seperti menjumlahkan suatu benda gitu ya. Tapi ini bukan penjumlahan, tapi ini hanya berhitung. Lalu konsep berhitungnya seperti apa aja? Ini jenis permainannya ya. Ini jenis permainannya seperti ini, mengenal mana yang besar, mana yang kecil, gitu kan? Mana yang lebih banyak, lebih sedikit, seperti itu. Dari gambar tersebut, ini adalah konsepnya. Anak pertama dapat membilang jumlah benda, gitu kan? Membilang jumlah benda, bukan menyebutkan ya. Beda ya dengan yang tadi angka. Ini sekarang adalah berhitung. Yang kedua, anak dapat mengelompokkan benda berdasarkan jumlah banyak dan sedikit. Anak dapat membandingkan antara benda yang banyak dan sedikit. Anak dapat menunjukkan kelompok benda mana yang lebih banyak dan juga yang mana yang lebih sedikit. Anak dapat gambar gitu kan, mana gambar yang banyak dan gambar yang sedikit, sehingga dia dapat berhitung gitu kan. Pada anak-anak dapat menunjuk gitu kan,
menunjuk suatu benda-benda seperti itu. Ini adalah konsep yang ketiga, yaitu satu ke satu, di mana dia bisa seperti halnya puzzle gitu kan, menempelkan atau menyambungkan atau menghubungkan seperti itu kalau satu ke satu. Isi materinya seperti apa gitu kan? Isi materinya seperti ini ya. Kalau satu ke satu itu, anak dapat menyebutkan pasangan benda, misalkan seperti pasangannya sendok dengan garpu gitu kan, pos kaki dengan sepatu. Ini juga ada lombanya juga ya, namanya lomba puzzle. Ini masuk dalam konsep numerasi satu ke satu. Anak dapat memilih benda sesuai dengan pasangannya gitu kan. Anak dapat pemasangan satu set benda dengan benda lain. Nah, inilah bedanya numerasi dengan matematika ya. Jadi kalau numerasi itu ada namanya konsep satu ke satu. Jadi seperti ini bu konsepnya gitu kan. Pasangan sendok dengan garpu atau garpu dengan piring atau teko dengan gelas. Itu masuk dalam konsep numerasi. Karena memang melatih kognitif anak untuk berpikir tingkat tinggi. Berpikir lebih tinggi. Ini seperti ini juga nanti digambar. Mana bagian mata, mana bagian hidung gitu kan. Mana bagian mulut. Ini masuk kepada konsep literasi numerasi. Nah ini ada contoh permainan dari stick es krim yang kita gambar. Lalu kita copot-copot tuh angkanya. Nanti anak tinggal memasangkan. Jadi ini yang itu dengan satu ke satu. Selanjutnya adalah konsep yang keempat, klasifikasi dan sortir gitu kan. Nah, ini anak itu dapat menyortir. Ini contohnya ya, misalkan kita menyuruh anak membawa beberapa tanaman yang ada di sekitar rumah, atau bisa jadi kita menyuruh anak masing-masing membawa pisang gitu kan, pisangnya masing-masing kan yang ada di rumah gitu kan. Nggak harus pisang Ambon semua, tapi masing-masing pisang kan berbeda-beda ya. Jadi ada pisang Lampung, pisang Raja, pisang Siam, itu jadi nanti bisa dijadikan sebagai kegiatan numerasi gitu kan. Juga bisa dijadikan sebagai kegiatan proyek gitu. Atau misalkan seperti ini ya, dia membawakan tanaman di rumah, dia bisa mengklasifikasikan atau mensortir beberapa jenis tanaman yang berbeda. Juga ini mengklasifikasikan membentuk-bentuk ya. Ini adalah konsepnya seperti ini. Anak dapat mengklasifikasi benda berdasarkan jenisnya, ukurannya, sesuai dengan warnanya, bentuknya, cirinya, ukurannya. Jadi ini dia yang saya maksud lesson plan yang anaknya. Nah, selanjutnya adalah pola yang kelima. Konsep yang kelima itu adalah mengenal pola gitu. Mengenal pola apakah anak-anak sudah apa? Jadi gini, pada saat mereka transisi ke SD, mereka tuh sudah banyak gitu ya. Benih-benih di otaknya gitu kan, sinapsnya otak itu udah mulai berkembang gitu. Jadi ketika mereka masuk ke transisi SD, mereka sudah nggak kaget lagi gitu. Beberapa pembelajaran tematik nanti akan mereka serap gitu. Nah dalam pola ini terdapat ini jenis permainannya dalam pola itu. Nama konsepnya itu adalah anak dapat mengurutkan jenis benda dengan pola ABC. Pola ABC itu maksudnya seperti ini bu ya. ABC ini kan, jadi mana yang kecil, besar, 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 besar terus gitu kan. Atau seperti halnya kita dalam konsep menjahit ya. Ketika saat menjahit kan ada polanya nih. Pola yang ini nih ya, bentuknya tambah, bentuknya segitiga, dia menjahit gitu kan. Jadi itu sering pola gitu. Ini kita menyebutnya dengan pola ABC gitu kan. Maksudnya seperti itu. Nah, ini juga permainan apa namanya nih? Game yang ini. Tiga pola ya, seperti halnya balok gitu. Itu masuk kepada pola. Jadi kita menyebutnya dengan pola ABC ya kan. Pola warna ABC atau anak dapat mengurutkan benda secara berdasarkan ukuran gitu. Besar, sedang, kecil. Ini kalau untuk anak kelas KB mungkin hanya tiga ya. Dia dikenalkannya kecil, besar, sedang. Tapi kalau udah kelas A sudah mulai ABC-nya tuh udah mulai lima ya, seperti ini udah mulai banyak. Dan mungkin kalau udah untuk urutan kelas B gitu ya, ini udah seperti yang batu ini ya. Mengurutkan polanya itu udah lebih dari 4, bahkan 5 atau 6 atau 7, dia sudah bisa mengurutkan polanya dengan benar gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang geometri dan ruang. Nah, tentang geometri dan ruang, ini beberapa alat permainannya. Ini yang saya buat, yang pernah mendapatkan kejuaraan dengan apa? Paku-paku kecil ya, dengan kita pakai kunciran rambut itu, kita satukan seperti ini. Beberapa geometri kepada anak-anak kita kasih karet, nanti mereka membangun itunya sendiri itu. Kan ada beberapa anak yang ketika masih sulit untuk menulis gitu kan. Jadi kita gunakan karet gelang gitu kan. Dia sudah ngebangun sendiri bagaimana alatnya nanti akan dibangun. Atau kita bisa juga gunakan potongan-potongan ini, potongan-potongan kertas seperti ini. Itu juga pernah saya bawakan materi ya, potongan-potongan kertas itu namanya apa ya waktu itu ya. Pernah saya bawakan juga ya, kita potongan-potongan kertas itu ada 8 kalau nggak salah potongannya itu. Jadi ini pembelajaran dari Cina ya, potongan-potongan ini. Masih saya lupa namanya apa ya, bahasa Inggris waktu itu. Pernah di WAG ya waktu itu, pernah saya bawakan materinya.
Nah, ini adalah konsepnya gitu kan. Konsepnya itu adalah peta ada geometri dan ruang untuk anak PAUD, yaitu anak dapat menyebutkan benda-benda berbentuk lingkaran tadi ya. Anak dapat menyebutkan benda yang bentuk segitiga gitu kan. Anak dapat menyebutkan benda yang kotak, yang lingkaran gitu kan. Dan juga bisa membuat gitu kan. Jadi selain mereka bisa menyebutkan, mereka juga bisa membuat gitu. Jadi literasinya adalah mereka menyebutkan, sedangkan numerasinya adalah mereka bisa membuat gitu kan. Membuat bentuk-bentuk tersebut gitu, atau menyebutkan bentuk-bentuknya tadi. Ini adalah yang ketujuh adalah pengukuran gitu. Nah, pengukuran ini yang saya buat di sekolah ya, dengan pengukuran sederhana yaitu dari gantungan baju. Karena waktu itu ceritanya kepala sekolahnya nggak mau jadiin timbangan, jadi saya bikin sendiri timbangannya itu timbangan sederhana dari berbentuk apa dari gantungan baju itu saya kasih tali itu kan. Jadi mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, jadi anak-anak mengetahuinya gitu kan. Dan itu kita memanfaatkan penggaris itu. Maksud ada ya anak-anak di sekolah tuh yang sama orang tuanya tuh dilengkapi dengan penggaris, pensil, lapusan, itu kayaknya sayang gitu ya. Kalau si penggaris tidak dipakai. Nah, itu alangkah baiknya kita gunakan penggaris di sekolah gitu. Kita manfaatkan ini yang namanya konsep pengukuran gitu di sekolah. Konsep pengukuran itu apa aja ya? Ini yang tadi adalah permainan yang pertama, ini adalah jenis permainan yang kedua. Ini kita memberikan apa tuh? Alat ukur sederhana ya. Misalkan awal dia masuk sekian apel, ketika dia semester kedua ada berapa apel tingginya gitu kan. Ini secara sederhana, secara baku. Lalu konsepnya seperti apa aja gitu kan. Ini ada beberapa konsep ya yang sebagai pengukuran, yaitu anak dapat membandingkan konsep besar dan kecil, panjang dan pendek, berat dan ringan, tinggi dan rendah gitu kan. Terus anak bisa mengklasifikasikan mana yang besar, mana yang kecil, mana yang banyak, mana yang sedikit, gitu kan? Mana yang ringan, mana yang berat itu diklasifikasikan ya tadi ya seperti yang tadi konsep yang sebelumnya ini masuk kepada pengukuran gitu kan. Lalu anak dapat membandingkan antara pagi, siang, malam itu termasuk dalam konsep pengukuran. Terus anak juga dapat menghitung waktu gitu kan. Waktu gitu kan mengetahui jam itu masuk dalam konsep pengukuran juga di literasi numerasi. Juga anak dapat mengukur suhu gitu. Kan kita suka dapat ya, tuh kadang-kadang di acara pernikahan tuh suka dapat termometer mengukur suhu, itu alangkah baiknya tuh kita pakai itu. Atau enggak kita bagi orang tua murid yang mempunyai alat ukur suhu itu kita bawa ke sekolah gitu kan. Setiap anak kita ukur, jadi anak tuh bisa melihat angka gitu. Dan kita tuh, jadi tuh anak-anak di sekolah tuh jadi pandai untuk mengetahui suatu ukuran gitu ya. Mungkin tadinya kita tuh sering jarang sekali ya, kita menyebutkan kata-kata sentimeter, meter, desimeter, tiba-tiba jadi anak PAUD tuh jadi terbiasa gitu mendengar kata-kata meter, sentimeter, kilogram, gram gitu kan, celcius gitu kan, kayak tadi nih mengukur suhu itu kan yang namanya celcius kan jarang sekali ya anak-anak kosakatanya bertambah, tapi dengan adanya konsep-konsep tersebut yang kita jadikan sebagai lesson plan di sekolah gitu kan, target-target atau instrumen yang nantinya kita jadikan bahan perbandingan, itu anak kosakatanya makin luas gitu kan. Dia bisa tahu yang namanya sentimeter, meter, jadi itu udah nggak asing bagi mereka gitu kan. Kilometer, terus berapa langkah, berapa jari, berapa jengkal gitu, itu udah hal yang ini lagi buat mereka gitu, hal yang terbiasa gitu kan. Kilogram, gram, ons, bahkan ons itu ya mereka tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Oh ada yang namanya ons itu kan. Oh gram gitu. Oh celcius gitu kan. Oh Fahrenheit dan segala macam. Jadi mereka jadi terbiasa. Jadi karena ada pembiasaan, jadi mereka jadi pintar gitu. Kalau tidak ada pembiasaan, ya percuma gitu. Jadi ilmu mereka juga nantinya akan hilang lagi gitu kan. Sama halnya kita belajar anak belajar baca kan. Kalau tiap hari kita belajar baca hanya sebaris-sebaris, tiap hari dirutinkan, nah anak jadi akan mudah mengingatnya gitu kan. Nah seperti ini, kalau kita terbiasa mengajarkan literasi numerasi pada anak sejak dini, maka anak juga akan banyak sekali yang dia dapat itu ilmunya banyak didapat, juga kosakata-kosakata yang jarang mereka dengar juga mereka jadi sering tahu gitu kan. Nah ini yang tentang analisis data dan probability. Kan? Maaf Bunda Niken, kurang 5 menit ya. Siap. Ngomongnya ngebut. Ya. Ini tentang analisis data dan probability, ini kata-kata di sini. Dapat data ini ya terhadap analisis probability data. Lalu selanjutnya ada problem solving. Problem solving itu seperti halnya kita permainan ular tangga ya.
atau permainan seperti ini gitu kan. Ini sering dimainkan oleh kita ya. Juga ketika anak membuat jus gitu kan, itu juga sebagai problem solving tugas-tugas dari seorang guru. Lalu apa aja gitu kan modul ajarnya? Ini salah satu modul ajar yang kita buat, yaitu judulnya adalah pengukuran dengan satuan tidak baku gitu kan. Pengukuran satuan tidak baku seperti apa? Nah, ini konsep temanya ya, konsep pengukurannya alat ukur tidak baku. Di sini yang saya gunakan adalah menggunakan stick es krim. Jadi anak-anak pertama sudah membawa es krim gitu kan. Setelah mereka merasakan es krimnya, lalu nanti sticknya itu digunakan untuk alat ukur gitu. Ini contoh lembar kegiatan kerjanya ya. Jadi buku ini berapa batang gitu kan. Lemari berapa batang, sepatu berapa batang. Ini adalah contoh dari alat ukur yang tidak baku gitu kan. Yang non standar gitu kan. Juga dengan jengkal gitu kan, juga dengan langkah. Oh, kelas kita berapa langkah ya gitu kan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah modul ajar tentang pengembangan kepekaan angka atau number sense. Number sense bahasa Inggrisnya adalah, yaitu anak dicoba untuk menekan angka. Nah, ini juga ada ya langkah-langkahnya juga. Maksudnya instrumennya, asesmennya gitu kan. Asesmen di sini juga dijelaskan. Ini kebetulan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Bukan menggunakan. Ini sebetulnya dunia sudah kurikulum Merdeka. Cuma ini asesmennya menggunakan muncul dan tidak muncul. Jadi pada saat itu anak sudah dapat menghitung satu ke satu. Yang kedua anak dapat membilang gitu, 1 sampai 20. Ini untuk usia 4 sampai 6 tahun. Nah, ini jadi seperti ini modul ajaran dibuat atau instrumen penilaian setelah nanti kita memberikan pembelajaran itu harus ada ya instrumen-instrumennya atau target-target setelah anak lulus itu. Sudah kita buat dari sekarang. Tuh, nanti setelah lulus dia anak itu harus bisa ini, bisa ini. Jadi ketika mereka sudah siap memasuki ke SD itu sudah menjadi satu hal yang biasa gitu, bukan menjadi hal kaget bagi mereka. Ya, sekian materi hari ini. Mohon maaf jika terburu-buru karena memang materi ini aja bisa berbulan-bulan nih kita jelaskan. Mbak Elita, di 30 menit singkat dan padat, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami lidah saya. Kadang-kadang lidah saya juga suka kebelet-belet gitu. Kebelet-belet gitu kan. Mudah-mudahan memahami materi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh berikan tepuk tangan sejenak untuk Bunda Niken yang luar biasa. Untuk selanjutnya kita akan masuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Bunda Lili untuk dapat memaparkan materinya kurang waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bunda Lili. Terima kasih Bu Eli, suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Sebentar ya. Seperti Bu Lili kok sudah jelas di depan. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bu Dian, Bu Diana ya, Bunda Diana yang memberi kesempatan pada saya untuk belajar bersama di Kombel ini ya. Untuk kesempatan hari ini saya yang berhubungan dengan literasi numerasi, saya akan berbagi praktek dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif yang bisa untuk pembelajaran anak TK dalam numerasi dan literasi. Oke, sekarang saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bu Eli? Sudah, Bunda. Terima kasih. Nah, hari ini pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif dalam kegiatan literasi dan numerasi. Nah, Bapak Ibu, apa ada yang mau berpartisipasi? Apakah itu multimedia pembelajaran interaktif? Mungkin ada yang mau raise hand, Bu Elita? Ada yang mau salah satu? Jadi 9 dong salah satu. Iya boleh. Ini yang paling seru ya, multi. Ini yang paling seru untuk materinya Bunda Lili kali ini ya. Yang digunakan adalah MPI. Ayo Bu Lili mulai diterangkan aja biar enggak terdeser. Siap. Oke, saya lanjut.
UMPI itu ya aplikasi yang bisa dibuat di komputer kita. Untuk saat ini nanti saya mempraktekkan dengan hanya menggunakan PowerPoint gitu Bu Elita ya. Jadi dengan PowerPoint kita nanti bisa membuat MPI sebuah permainan gitu ya. Nah, MPI ini ada kombinasi teks, bisa gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergi. Untuk pembelajaran tertentu di mana pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Jadi multimedia interaktif ini jadi anak bisa berinteraksi sendiri. Jadi seperti game itu ya Bapak Ibu, menekan tombol-tombolnya seperti itu. Oke, lanjut. Mengapa kita memilih MPI? Nah, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita saat ini, kita bisa memenuhi kodrat alam dan kodrat zamannya ya. Untuk kodrat zaman tentunya pada zaman saat ini kita harus apa intinya melek IT ya, karena zaman zaman IT bagaimana kita bisa istilahnya ke anak-anak itu memberikan pembelajaran yang berbasis IT. Nah, ini ya pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif dalam kegiatan literasi dapat memberikan manfaat besar meningkatkan pemahaman dan keterampilan anak-anak dalam membaca, menulis, serta konsep matematika sehingga memungkinkan anak untuk belajar dengan cara yang lebih menarik, interaktif, berfokus pada pengalaman nyata, membantu meningkatkan motivasi belajar mereka, mengembangkan pemahaman matematika, memperkuat keterampilan numerasi secara menyeluruh. Selanjutnya, berbicara pemanfaatan multi pembelajaran interaktif dalam kegiatan literasi numerasi menggunakan aplikasi pembelajaran. Nah, ini tadi nanti kita bisa membuat ya Bapak Ibu. Ini saya cepat-cepat aja bisa biar praktek langsung ya. Bisa e-book interaktif, video pembelajaran ini ya. Permainan edukatif. Nah, ini nanti kita buat permainan edukatif ya melalui PowerPoint saja. Oke, aktivitas kolaboratif, jadi bisa berkolaborasi juga. Bisa menggunakan, kalau untuk multimedia pembelajaran interaktif yang kolaboratif ini, kita bisa menggunakan Google Site, Canva, Microsoft SW, dan lain-lain. Oke, ini cuma terima kasih. Oke, saya tunjukkan untuk saya bentar. Untuk selanjutnya ya. Saya tunjukkan ibu-ibu, bapak-ibu untuk multimedia pembelajaran interaktif saya dan kebetulan saya juga ikut di kegiatan pembatik masuk 30 besar ya kemarin ini. Saya tunjukkan ya, saya share screen lagi. Sudah terlihat Bu Eli? Sudah, Bun. Ya. Bunda Lili. Oke. Terlihat jelas. Siap. Ini saya mainkan nanti. Mari belajar. Apakah terdengar suaranya, Bu Eli? Iya, terdengar jelas. I. U. E. O. Silahkan pilih salah satu tombol. Nah, ini home ya, beberapa menu-menu yang ada di home, istilahnya di rumah ada informasi, kuis, kreator, referensi, dan belajar. Ini minimal ada yang harus ada di MPI ya Bapak Ibu. Mungkin langsung ke kuis saja. Jadi jika kita klik tombol kuis akan muncul. Silahkan pilih salah satu tombol. Kita pilih misal bermain huruf vokal. Okay. Coba lengkapi huruf vokal dari kata ayam.
kalau kita pilih ini tombol next bisa lanjut. Kalau ini kita ulangi lagi, kita coba next. Coba lengkapi huruf vokal dari kata ikan. Jika kita mau memilih untuk kuis yang lain, permainan yang lain, kita bisa tombol ke menu lagi. Nah, dipilih yang kuis, kita pilih yang memory game misal. Ingat gambarnya, lalu buka sesuai pasangannya. Doni memilih hewan dengan huruf awal I. Nah, jika kita selesai, kita pilih tombol keluar. Alhamdulillah, kita selesai belajar huruf vokal. Nah, itu tadi Bu Eli untuk contoh MPI-nya. Sekarang mungkin kita bisa bareng-bareng buat, bisa mungkin kita siapkan PowerPoint-nya, Bapak Ibu ya. Waktu saya kurang berapa menit, Bu Eli? Alhamdulillah masih lama, Bunda Lili. Masih lama, oke, siap. Kita coba buat bareng-bareng ya, Bapak Ibu. Kita buka PowerPoint-nya. Bentar, saya siapkan dulu untuk PowerPoint saya. PowerPoint-nya bagus yang bergambar atau yang polos, Mbak? Kita nanti buat yang bergambar. Nah, ini kita mulai dari yang polos ya, untuk Bapak Ibu. Kita bisa ambil gambar ya. Kalau kita insert itu kita insert gambar ini lewat insert itu nanti kita harus mengatur kalau kita background-nya biar menempel terus di background ini kita ganti langsung background-nya di format background. Nah, kita pilih yang picture or texture, pilih yang insert. Kita ambil dari komputer kita. Sudah saya siapkan untuk yang ini. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload kalau yang gratis itu di freepik.com. Bisa ya. Diulangi, Bu? Bisa diulangi downloadnya di mana? Di freepik.com. Itu ada yang gratis. Untuk mendownload background-background. Coba diketik ke Bu Liliani, saya dengarnya keripik. Iya, freepik.com. Freepik ya? Iya, freepik. Iya, freepik. Freepik.com. Ini di laptop saya malah hanya muncul gambar itu ya, Bu. Enggak, apa ya namanya? Gimana? Bentar. Iya. Bu Lili, itu keluar gambarnya cuma itu. Apa itu? Gambar-gambar biasa nggak ada belum muncul saya. Iya, belum muncul. Oke, siap. Jaringannya Bunda putus-putus juga ini. Oh iya. Coba saya nggak pakai. Terdengar? Dengar. Ini berarti
Ini berarti kita diajari membuat apa ya, Bu Nini? MPI, media pembelajaran interaktif. Jadi ya, bisa jadi video pembelajaran nanti, Bunda. Bisa memasukkan suaranya Bunda juga nanti. Berarti semacam aplikasi gitu ya, Bun? Ya, kita buat game. Coba share slide lagi ya. Ayo ikut boleh di 2023 biar tahu itu dulu diajari di pembelajaran dulu. Lagi Bunda. Ya, saya ulangi lagi ya. Saya siapkan dulu untuk PowerPoint-nya yang kosongan ya, Ibu. Bunda Lili. Harusnya ada waktu khusus kalau nah, yang makanya gitu. Kita kalau kita alumninya Pembati, yang lainnya belum ini. Gitu ya, Bu. Iya. Iya, colek Bunda Din sama Bu Lili. Pakai PPT bisa. Dari PPT bisa, pakai Canva juga bisa sekarang. Iya. Kalau Canva saya belum paham untuk HTML-nya. Kalau ini kan kalau di Pembati itu perlu dibuat HTML juga soalnya. Iya. Ayo lanjut, Bu. Oke. Bentar. Nggak sabar itu. Sudah terlihat. Baru bikin kopi. Kosongan ya. Sudah. PPT-nya kosongan dulu. Ya, kosongan. Oke, sekarang kita ganti background-nya. Kita ganti background-nya. Ya. Oke. Halo. Kita ganti background. Klik kanan. Tolong di-mute semuanya selain Bunda Lili. Ngomong terus. Ya. Klik kanan, format background. Kita pilih picture or texture, ya. Kemudian kita pilih insert from file. Kita cari di komputer kita yang sudah kita siapkan. Pelan-pelan, Bunda. Oh, pelan-pelan. Ini nanti ganti pikiran saja bisa 5 menit. Oke. Okay. Setelah klik kanan format background tadi apa? Klik kanan format background. Saya kembalikan kalau gitu ya. Terus pilih picture yang picture or texture. Diklik. Ya. Kemudian kita pilih insert. Nah, from a file, kita ambil gambar yang sudah kita siapkan. Oke, jadi, saya menyiapkan ini. Kita dulu, Bunda, baru bisa di-download dulu gambar-gambarnya. Ya, oke. Itu yang mereka bingungkan, Bunda Lili. Oh, gitu. Gini aja, pakai background sementara, background yang tekstur ini nggak apa-apa. Dari komputer bisa. Ya. Oke, foto ibu-ibu aja, foto ibu. Ya, tuh pakai background. Background, terus picture and terus pilih apa lagi tadi? Kita pilih picture insert. Of texture kan? Ya. Diklik terus pilih insert. Ya. Terus kita from a file kita akan diarahkan ke komputer kita. Nah, kita pilih tempatnya di mana penyimpanannya. Oke. Terus kita pilih, ini saya milih ya, picture saya ini. Terus saya, ya. Ya, udah. Terus klik insert. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau gini kan enggak kelihatan tulisan su saya. Yang ini bagian offset kanan, bagian kanan, format background itu bawahnya kan ada offset 0%, offset right 0%. Offset top. Lah ini dipilih 0. Kita isi 0. Jadi, semua 0. Iya, kita sesuaikan. Biar kelihatan semua kan ini ada tulisan zoo. Oke. Selanjutnya kita bisa buat tombol. Tombol mulai ya. Kita klik insert. Kita pilih save, tombol apa terserah yang Bapak Ibu inginkan, saya yang ini. Terus kita
Nah, biar matching dengan tulisan yang di bawahnya yang sudah ada, bapak ibu bisa menggantinya, mengganti warnanya. Nah, ganti warna itu bisa ambil dari luar, contohnya ini ya, yang kita klik eyedropper ini kita klik, kita karena biar sama dengan ini ya, jadi kita yang ambil warna yang ada di zoo ini, tulisan zoo, kita klik, berubah kan. Oke, untuk garisnya yang bawah, kita juga bisa seperti itu. Eyedropper kita pilih. Kita pilih biar sama pinggirannya, kita klik. Nah, pinggirannya sama. Nah, selanjutnya biar kelihatan lebih kelihatan. Kita pilih ini, bevel ini. Nah, bentuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat klik kanan edit text ini. Kita tulis start atau mulai, tidak apa-apa. Menurut saya anak-anak sudah terbiasa game ya. Jadi kita jika nulis start gitu juga sudah paham menurut saya seperti itu. Nah, kita atur untuk tulisan sama hurufnya. Kita klik home. Nah, kita pilih yang di sini tulisannya. Saya milih Arial Black ini ya, Bapak Ibu. Terus kita naikkan ukurannya. Kita buat 40. Nah, ini masih putih, belum kelihatan. Jadi kita ubah lagi. Untuk kita format. Ini saya tertutup. Bentar. Nah, kita klik format. Ya, kita pilih. Aduh, ini tertutup saya. Teksnya kita ganti. Warna, ganti warna. Ya. Bentar. Set, teksnya kita ganti. Sublog. Kita buat seperti yang zoom. Nah, oke. Okay. Terlihat jelas ya Ibu-Ibu. Nah, kita buat untuk slide yang kedua. Terserah gambarnya sama atau beda. Kalau pengen sama itu duplikat slide. Kalau pengen beda, pilih new slide. Saya pilih yang new slide karena background saya beda untuk yang kedua. Kita hapus dulu. Nah, oke, saya klik picture or texture, insert from file. Saya pilih background saya yang ini. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat menu ya, Bapak Ibu, kita buat menu. Menunya nanti sebenarnya yang lengkap ada berapa tadi, tapi saya buat dua saja ya untuk sementara. Saya membuat menu bermain dan belajar gitu saja. Ibu nanti bisa mengembangkan sendiri daripada lama ya. Saya pilih ini. Nah, oke. Kita ganti seperti yang tadi. Biar lebih kelihatan mungkin. Oke.
Kita menu ini bermain, satunya belajar nanti ya Ibu. Bermain. Kita ganti untuk fontnya. Saya pilih Arial. Kita besarkan 32. Nah, tulisannya kita ganti seperti tadi ya, biar matching. Oke. Selanjutnya kita duplikat saja. Ibu-ibu langsung klik di bagian kotak ini, langsung Ctrl D ya, duplikat. Enggak usah Ctrl C terus Ctrl V gitu, enggak usah. Langsung Ctrl D nanti akan. Nah, tulisannya tinggal ganti belajar. Nah, terus selanjutnya kita akan buat tombol home. Tombol home kita bisa cari di icon ini. Kita pilih yang building. Oke, insert. Kalau sudah punya gambarnya boleh, enggak ngambil dari situ juga enggak apa-apa. Oke, kita format lagi biar matching. Tadi ambil home-nya dari mana pun, insert ya, terus apa? Terus icons. Oh, iya ya. Ya, terus kita ambil lagi yang tombol keluar ya. Interface ini ada tombol keluar. Oke. Insert. Nah, kita pasangkan di sini, kita format. Nah, sudah seperti. Nah, untuk selanjutnya kita buat, saya duplikat slide ya. Nah, ini slide yang ketiga, saya hapus ini. Oke, saya akan membuat papan untuk belajar. Belajarnya ini nanti saya buat video. Saya ambil video di YouTube. Oke, seolah-olah ada papan di sini. Besar. Nah, oke, kita ganti warnanya. Nah, kita undur ke belakang yang ini ya, Bapak Ibu, biar matching. Oke, sekarang kita grup. Ini klik grup ini. Jadi satu. Nah, selanjutnya saya mau ambil video dari komputer saya ya. Kalau video, jadi klik insert, pilih yang video. Jadi bisa online video ini nanti ambil langsung ke YouTube bisa video yang ada di komputer kita. Saya sudah siapkan di komputer saya. Nah, ini saya insert. Maaf Bu Lili, kurang ya. 5 menit ya waktunya. Oke, yo belum interaktifnya loh ini Bu. Belum buat anunya juga ini.
Boleh ditambah, Bun. Waktunya boleh ditambah. Tambahlah, Bunda. Penasaran cara buatnya. Ya. Nanti biar di video lagi ya sama Bunda Lili ya, nanti di-share. Oke, okay. Sekarang saya kembali ke biar tahu interaktifnya ya Ibu-ibu. Saya kembali ke start yang awal. Nah, start ini nah, kita klik kanan, klik hyperlink ya, terus pilih place in this document, pilih yang slide kedua. Jadi ketika diklik tombol start langsung masuk ke slide yang kedua nanti ya. Oke, sekarang yang tombol belajar sudah siap. Terus klik tadi audisi hyperlink apa, Bu? Ya, oke. Klik kan, terus hyperlink ya. Terus place in this document ini. Diklik, nanti akan muncul slide kita di sini ya. Nah, untuk yang belajar kan slide ketiga. Jadi saya klik slide ketiga. Oke. Nah, kita coba. Ini padahal belum ngisi suara dan sebagainya loh, Bu Eli. Iya. Tapi ini sudah sesuai random webinar, Bunda Lili, iya. Ya. Oke, siap. Nah, kalau Bapak-Ibu klik start, akan yang kedua kan. Terus selanjutnya klik belajar. Langsung ke slide ketiga. Nah, itu hyperlinknya, interaktifnya. Jadi bisa membuat sendiri. Nah, oke. Sekarang kita akan buat, tapi enggak nuntut nanti Bu Eli. Gimana Bu Eli? Iya. Satu aja ya. Mungkin nambah. Bunda Din, Bunda Din, gimana Bunda Din? Sepertinya akan ada seri kedua dan ketiga nih kan. Nah, ini Bu Lili akan ada seri kedua ketiga langsung selanjutnya ya. Betul. Bu Lili akan diundang lagi gitu ta. Simpan aja Bun. Jadi kalau yang benar mau belajar nanti kita berlanjut ya, teman-teman. Maafin ya soalnya sudah sesuai randau acara webinar kali ini. Ya, betul. Oke, siap. Maaf ya Bunda Lili. Bun, mungkin ada tutorialnya itu biar kita juga bisa belajar gitu, Bun. Nanti Bunda bikin video untuk pembuatannya biar di-share ke teman-teman yang ikut webinar hari ini. Itu saja. Nah, itu Bu Lili. Ya, langsung. Insya Allah ya. Karena waktunya beban. Iya, bisa. Ya, Bu Lili itu mepet. Waktunya. Mungkin ada yang ada teman-teman pembatik yang lain yang bisa. Ini sebenarnya di pembatik nanti ada diajarin ini. Iya. Ini banyak komentar. Siap menunggu seri MPI, Bunda Lili. Oke, nanti kita tim kita anukan aja ya. Siap, siaplah. Bunda Liliknya jadwalnya kan padat. Padat merayap itu Bunda Lili itu. Betul. Iya. Khusus pembuatan ini aja gitu, Bu. Kita mungkin iya, benar. Bu Lili minta khusus. Khusus ya. Iya, bagaimana Bu Lili bersedia tidak? Iya. Kita membantu secara berkelompok tuh. Kita atur jadwalnya. Bareng teman-teman ya. Ini habis berarti waktunya ya. Nah, iya, habis pas sekali. Ya itu tadi ya Bapak Ibu, untuk intinya kita main hyperlink. Nah, ini sebenarnya masih ada yang trigger-trigger gitu ya. Sudah Bu Eli, waktunya. Iya. Sudah Bu Lili? Sudah saya tutup. Mungkin. Terima kasih, alhamdulillah dari Bu Lili sangat luar biasa. Beri tepuk tangan sejenak untuk Bunda Lili. Yang akan melanjutkan seri selanjutnya MPI ya Bunda Lili.
Masih ketagihan nih Bunda. Nanti di japri-japri ya. Penasaran ya. Yang ikut pembatik sudah banyak di sini. Ada lumayanlah 10 orang mah Bu. Saya ikut bisa kolaborasi. Ya, bisa nanti ya. Kita jadwalkan untuk tim ya, untuk kolaborasi karena ini harus Bu Lili ini media AI sederhana ya, pakai PPT hyperlink. Ini hyperlink, Pak. Iya, pakai media AI. AI sederhana, pakai hyperlink biasanya. Iya. Kan media pembelajaran ada tiga. Ada AR, ada VR, dan AI. Kemarin Bunda Din sudah AR sederhana itu pakai barcode. Ini Bu Lili, terima kasih. Sudah ngajari mak-mak di sini pakai AI sederhana. Saya pun kemarin PPG juga pakai seperti itu, Bu. Pakai AI sederhana, pakai hyperlink. Jadi menarik sebisa mungkin menarik peserta didik. Apalagi anak didiknya Bu Lili dengan mamak di sini adalah anak-anak yang kepo, katakanlah begitu, kepo. Anak-anak baik itu ingin taunya tinggi daripada anak didik saya yang SMA ini. Maaf saya selundupan ini. Wah, jadi seperti itu. Nama Bunda ya, ini. Memang gini, sebisa mungkin benar Bu Lili, sebisa mungkin buatlah yang namanya pembelajaran itu menarik peserta didik. Ya, jadi apalagi kalau anak didiknya super kepo anak-anak PAUD itu. Jadi iya, ya ini menarik sebenarnya, tapi berhubung terbatasnya waktu mungkin ya. Iya. Untuk itu gini Bu Lili, monggo dijadwalkan ulang atau saya bisa membantu mama yang di sini juga. Bikin hyperlink seperti ini AI. Saya juga pernah kemarin di PPG juga bikin seperti ini. Nah, ini okay, monggo. Ya. Monggo. Okay. Yeah. Salam kenal itu juga bisa. Yeah. Itu Pak Amrul itu. Iya, wajahnya enggak kelihatan. Iya, enggak kelihatan. Saking gantengnya itu Bunda Lili. Ya, panitia bagian IT Bunda. Alhamdulillah hari ini mulai kelihatan ya. Jadi seperti ternyata itu. Bunda ya, terima kasih Bu Lili sudah ngajari gimana Bunda-bunda di sini bikin media AI sederhana. Sebenarnya banyak sih media AI itu yang macam-macam, tapi yang sederhana dulu sajalah. Ya, yang bisa dijangkau mama di sini, yang bisa dijangkau Bunda-bunda di sini, dan itu pun sudah membuat anak didik kita sudah menjadi kepo tertarik, biasanya seperti itu. Tidak hanya anak didik sebenarnya nih, mak-maknya juga kepo ini. bukan anak didiknya Bu Lili dan bunda-bunda di sini, wong anak didik saya yang sudah di yang ABG-ABG SMA itu pun masih kepo kalau menemukan yang seperti ini. Ya, terima kasih Bu Lili atas bantuannya, ilmunya untuk bunda-bunda yang di sini. Monggo dilanjut. Bu, kalau boleh tanya tadi itu bukan aplikasi ya Bu ya, tapi kayak apa tadi hyperlink gitu ya Bun ya? Iya sebenarnya ya, Bun, itu kan ya, dari PowerPoint. Ya. Sebentar Bunda Lili ya, akan ada sesi tanya jawab biar penasaran. Penasaran semua. Iya. Iya Bun, soalnya saya pribadi baru pertama kali ini lihat, jadinya kayak penasaran banget gitu. Iya, baiklah Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Sudah saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Lah, ini ya yang paling ditunggu-tunggu. Silakan untuk Bapak Ibu raise hand ataupun tulis di kolom chat pertanyaannya untuk siapa narasumbernya, dari mana Ibu namanya, silakan ditulis dan diangkat tangannya. Oh, itu sudah ada ya, Bunda Lilianing Fitriasari sudah mulai duluan. Monggo Bunda. Ya, siap. Terima kasih, Bun, dari tadi menanti untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin lain dari saya juga ada yang untuk membelakangkan pertanyaannya. Suaranya agak kecil toh, Bu. Jadi tadi kan ada tanda panah gitu, Lili. Tanda untuk membelakangkan lagi tadi. Halo, Bu Em, saya kurang mendengar, nanti bisa diulang.
Iya, ini suaranya memang pelan, Bunda Lilianing Fitriasari. Monggo suaranya dikeraskan sedikit ya volumenya. Halo, tes, sudah kedengaran, Bu? Oh, sudah, monggo. Tadi untuk yang di pembuatan PPT itu, Bu, ada tanda panah, nggih. Untuk cara membelakangkan di belakang kotak tadi itu gimana caranya? Oh, di itu yang ada panah kok tiba-tiba di belakangnya layar tadi. Itu klik itu, Bun, yang kan ada sebentar. Ini apa perlu share screen apa enggak, Bu Eli? Bentar, Bunda Lili. Enggak perlu share screen. Iya. Enggak perlu ya. Jadi gini, Bu. Itu kan ketika kita buat kotak 2 ya, sebentar. Iya, share screen Bu Eli. Enggak apa-apa paling. Karena kalau enggak praktek susah ya. Iya, memang ini kalau MPI kalau tidak praktek memang susah ya. Ya. Coba kan bentar kita, ya Bunda Lili. Kita kan buat kotak 2, terus itu nanti ada format di bagian atas itu ada bring forward, send backward, seleksi pen. Lah itu kita pilih yang send backward. kalau enggak share screen bingung mungkin. Coba Bunda Lili ditampilkan saja. Tampilkan. Iya. Saya tampilkan. Nah, bentar ya, Ibu. Lah ini saya buat kotaknya dulu. Insert ini ya. Kita buat kotak. Misalnya kotaknya saya taruh di sini. Biar ini biar ke belakang. Lah ini kan muncul ini, Bu. Yang kanan atas ini bring forward, send backward ini ya. Kita pilih yang send ini. Jadi mundur nanti. Nanti kita mundur ini di bentar. Nah, sudah tidak terlihat kan? Jadi pilih yang itu tadi, send ini, send backward. Nggih. Oke. Sudah. Sudah Bu Lilianing. Sudah Bu, nggih, jelas Bu. Jadi kan materi yang tadi disampaikan masuk gitu loh walaupun sedikit. Iya. Oke, siap. Kan lanjut Bu Eli. Sudah Bu Lili? Iya, Bu Eli sudah, silahkan lanjut. Iya. Sekarang masih ada lagi nih pertanyaan Bunda Lili. Ini dari Bunda Kaniska. Monggo, silakan Bunda. Iya, terima kasih Bu Lili. Tadi gimana tadi mau masukkan video tadi Bu Lili lupa. Cepat banget. Ayo Bu Lili, tadi. Diterangkan oh, lagi Bu Lili. Masih ini nih masih gregetan udah. Pas masukin video tadi Bu Lili, mohon. Oke, siap. Ini materi yang membuat penasaran memang. Nah, itu kan. Nanti ada seri lanjutannya mungkin. Oke, ini ya. Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini saya hapus ya. Klik insert. Kita pilih video. Nah, kalau pilih online video, berarti Ibu Bapak Ibu bisa ambil ke YouTube. Kalau video on my picture itu bisa ambil di komputer kita yang sudah kita siapkan. Nah, insert. Nah, kok besar sekali? Bisa kita kecilkan, disesuaikan dengan. Kita sesuaikan. Ini Bu, apalagi mumpung kita mumpung share screen. Gimana Ibu, Bu siapa tadi? Bu Kaniska.
Udah bisa. Oke. Okay. Itu lihat senyumannya sepertinya sudah bisa itu Bunda Lili. Gitu, sudah tersenyum. Iya. Sudah ada suaranya, tertawanya. Ya, lanjut Bu Eli, silakan. Baik, terima kasih untuk Bunda Kaniska. Untuk selanjutnya, ada lagi yang bertanya? Sebentar, saya lihat di kolom chat ya. Oh, ini ada lagi Bunda Lili. Ya. Dari Bunda Atin Nayiro. Mungkin nanti sehabis Zoom ini kita bisa cari tahu di YouTube tutorialnya. Kalau boleh tahu apa nama media ini ya, Bun? Penasaran banget. Oh, multimedia pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint gitu aja mungkin banyak kok. Ya, terima kasih jawabannya Bunda Lili. Sebentar, dilihat lagi. Yang raise hand ada lagi atau tidak ada yang raise hand? Ya kan, untuk rekaman webinar ini ada, nanti panjenengan semua bisa mengulang lagi caranya dari Bunda Lili tadi. Nanti bisa mengeksplor itu. Itu belum main triggernya loh ya. Kalau trigger tadi seperti tadi ada yang salah benar itu tadi. Oh, MPE ini ternyata membuat penasaran emak-emak Bunda Lili. Iya. Baik, untuk pertanyaan ada lagi? Boleh saya bertanya Bunda Elita? Oh, itu loh. Monggo Bunda Ika silakan. Maaf untuk ya, bertanya. Pak Mera. Ke Bunda Niken, saya mau tanya Bunda Niken untuk mengajarkan praliterasi dan numerasi di awal untuk kelompok B, bagusnya literasi dulu apa numerasi dulu ya? Dan bagaimana cara yang lebih bikin anak menarik gitu? Makasih. Masalah Bu Ika. Sebenarnya sih literasi dan numerasi itu berkaitan. Jadi kan literasi membaca semua apa tuh apa yang telah kita lihat. Jadi ya sama juga sih dengan numerasi. Kan numerasi kita berhitung juga membaca dengan apa yang kita lihat gitu loh. Sedangkan literasi itu ada 6, maksudnya begitu Mbak Ika. Jadi numerasi memang bagian dari literasi. Literasi itu ada 6, literasi bahasa, literasi budaya, literasi numerasi, literasi finansial, dan literasi apa tadi? Satu lagi literasi finansial, budaya, numerasi, bahasa, terus literasi kewarganegaraan, kayak gitu. Jadi semuanya berkaitan, semuanya bagian dari literasi gitu. Jadi sebetulnya nggak terpisah antara literasi dengan numerasi. Tuh, jadi literasi itu ada 6. Literasi itu artinya bisa membaca, memahami, menghayati semua apa yang kita lihat. Kayak begitu Mbak Ika. Jadi nggak ada yang mana yang duluan, mana yang duluan ya. Nggak harus begitu gitu. Literasi ya literasi yang artinya kayak kita kayak apa tidak Al-Qur'an kan kita membaca ya, antara literasi dan numerasi itu sejalan ya. Iya. Literasi itu ada 6, jadi numerasi bagian dari literasi. Iya. Udah paham belum? Kalau paham itu bikin topik. Bagaimana topi. Bunda Ika? Atas ya, jawaban paham, dari Bunda Ika. Jangan-jangan ngantuk. Paham lah Bu. Sekarang saya yang mau tak bertanya Bu Niken ya. Paham. Moderatornya penasaran juga. Monggo Bu Elita. Penasaran nih. Bagaimana cara meningkatkan literasi dan numerasi pada anak usia dini? Ya, kita meningkatkannya dengan mencari berbagai informasi gitu kan. Permainan-permainan yang tadi saya berikan ya, saya lihat yang saya kata diberitahukan berbagai macam permainan itu di Google juga sudah ada ya, permainan numerasi, misalnya permainan numerasi angka, permainan numerasi berhitung, permainan numerasi satu ke satu gitu kan, klasifikasi, itu semuanya ada Bu, di kita baca di apa di Google gitu, di internet tentang
permainan-permainan literasi. Jadi kalau untuk meningkatkan itu, yang paling utama guru sudah punya instrumen penilaian anak gitu. Jadi kalau guru sudah punya instrumen, kira-kira mau apa target-target apa yang kita punya gitu kan, kita sudah punya catatan instrumennya. Nah setelah itu baru kita jadi bisa mengetahui tolak ukur anak sampai di mana dia bisa mengikuti kegiatan numerasi di sekolah. Jadi kayak gitu. Jadi intinya kita harus udah persiapan dari awal nih. Setelah lulus anak tuh bisa apa kayak seperti yang ada di rapot gitu kan. Cuma kadang-kadang kita kan seringnya kan rapot tuh rapot dari beli ya, rapot dari Impaudi atau IGTK. Jadi kadang isinya nggak sejalan dengan kita gitu. Jadi kalau bisa guru ya. Juga punya pegangan sendiri tentang instrumen anak, itu alat ukur anak. Nah rapot juga tetap rapot kita isi gitu. Ya, seperti itu Bu Erita. Terima kasih Bunda Niken. Oh ada lagi nih Bapak Ahmad Yani mau bertanya. Monggo Bapak. Baru kelihatan Pak Ahmad. Dibuka Pak Ahmad suaranya. Oh, ya. Pak Ahmad, monggo. Suaranya tidak terdengar Pak. Ya, sampun. Terima kasih waktunya. Saya mau tanya ke Bunda Niken tentang pertanyaan yang diajukan Bu Ika tadi, nge, tentang literasi dan numerisasi. Jadi maksudnya seperti ini, kalau tentang Bunda Niken, biasanya kalau kita mengajarkan ke anak-anak itu, kita itu lebih menekankan ke pengenalan dalam alfabet itu, atau kita lebih menekankan ke numerisasinya, mungkin angka 1, 2, 3. Lah, memang ya, tadi dari penyampaian Bunda Niken tadi, untuk numerisasi merupakan bagian dari literasi. Nggih. Yang saya tanyakan dalam pengenalan literasi tadi itu kita lebih awalnya itu mengenalkan ke angkanya dulu atau ke alfabet ya otomatis pengenalan dalam bentuk bermain seperti gitu Bunda Niken. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Memang beda ya kalau ya. Beda Bu, maksudnya seperti itu. Makasih banget ya Pak Ahmad. Oh iya. Iya Bu Ika, Pak Ahmad. Maksudnya jadi mana dulu ya? Kan kalau dulu kita ada ya pembelajaran 6 aspek perkembangan kan. Kalau di kurikulum Merdeka ada kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, terus ada seni gitu kan. Nah itu kan kita juga pasti berpikir kan. Mana dulu nih untuk anak-anak gitu kan. Apakah dari bahasanya, apa kognitifnya, apa nilai enamnya gitu kan. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya kan literasi itu ada 6 ya. Di mana anak dikaitkan kemampuannya dalam memahami pengetahuan mereka. Nah itu kalau bisa dijadwalkan gitu kan. Misalkan hari Senin gitu kan literasi bahasa, kelas numerasi, literasi warga negaraan, terus nanti hari apa Kamisnya literasi finansial. Jadi kalau bisa seperti itu Pak. Jadi semua literasi anak dapat gitu. Jadi itu dia. Jadi ketika literasi ditingkatkan maka calistung otomatis akan tumbang dengan sendirinya gitu. Kalau kita paham tentang literasi itu sendiri. Jadi mana yang terdahulu buat kita menurut saya kita nggak usah mikirin ke situ gitu. Tapi kita bisa buat kalau bisa tuh semuanya bisa didapat oleh anak atau kita bisa menjadwalkan gitu. Sama seperti waktu zaman kita dulu K13, 6 aspek perkembangan itu yang kita jadwalkan kan ya. Bahasa hari Senin misalkan, Selasa kognitif, Rabu olahraga atau fisik motorik. Ini sebetulnya hampir sama gitu kan dengan perkembangan tersebut. Jadi kalau bisa tuh K6-6-nya itu kita tingkatkan bersama-sama. Jadi nggak harus salah satu gitu. Jadi anak-anak juga lebih luas wawasannya jika K6 dasar literasi itu dikembangkan bersama-sama. Jadi tidak harus mana yang duluan. Karena kan intinya sama ya. Literasi itu kan berkomunikasi, membaca, kayak gitu kan intinya. Jadi membaca huruf, membaca angka, membaca keadaan, membaca pengalaman. Bentar, maaf bertamu. Jadi itu aja Pak Ahmad ya. Maaf bertamu sebentar. Iya, iya. Terima kasih Bunda Niken atas jawabannya. Semoga Pak Ahmad Oke, terima kasih bisa puas Bunda. Ya dengan jawabannya Bu Niken ya. Baik, sesi tanya jawab sudah habis dan saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi link presensi atau daftar hadir yang ada pada kolom chat. Baiklah, saya akan memberi kesempatan
kesempatan kepada narasumber untuk close statement. Karena Bunda ini kan masih ada tamu, silakan untuk Bunda Lili close statement terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Eli. Mungkin ibu-ibu, bapak-ibu ya, ada bapaknya, bapak-ibu. Mungkin intinya kita tetap belajar dan belajar untuk saat ini kita memasuki era digital ya. Tentunya kita harus belajar sesuatu yang berbasis IT yang perkembangannya sangat pesat. Ada sekarang yang ada VR, AR, dan sebagainya, itu mungkin kita sedikit-sedikit bisa belajar biar tidak ketinggalan. Karena apa? Mungkin anak-anak akan lebih tahu sendiri jika kita bisa membuat dan menyampaikan, tentunya anak-anak akan lebih menyenangkan dan bersemangat untuk belajar. Mungkin itu saja Bu Elita. Ya, terima kasih untuk Bunda Lili dan kepada Lili, Bunda Lili Niken. Mohon boleh kalau untuk di-share video itunya ya. Video interaktif buatan Bu Lili boleh di-share sama materinya. Makasih. Ya, materinya ada kalau videonya. Untuk Bunda Niken monggo close statement. Masih ada tamu ya. Nah, udah tadi tukang paket ngetoknya kenceng banget. Oh iya, monggo Bunda Niken. Paket ya, Bu. Ya, kebetulan di ruang tamu ininya apa namanya? Belajar jadi ketahuan banget. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir juga yang sudah bertanya, semoga bisa apa tuh puas dengan jawaban yang saya berikan tadi. Memang literasi itu di kebanyakan orang mengartikannya membaca ya. Padahal itu literasi itu hampir sama dengan kata Al-Quran itu ikro gitu kan. Jadi bukan dalam artian membaca hanya membaca tulisan gitu kan. Tapi bisa memahami gitu kan. Bisa memahami kemampuan individu, kemampuan kita mengolah informasi. Itu arti dari literasi ya. Mengolah informasi dan pengetahuan gitu. Untuk sebagai kecakapan hidup. Itu arti dari literasi. Jadi kata saya, kalau dalam Al-Quran itu sama dengan ikro gitu kan. Bacalah. Tapi bacalah itu bukan berarti kita membaca. Tapi bacalah semua yang ada yang Allah ciptakan sebagai makhluk hidup dan juga sebagai kejadian-kejadian atau musibah-musibah. Jadi seperti itu yang sedang literasi gitu kan ya. Nah, di sini juga dalam literasi juga itu ada 6 literasi dasar gitu kan yang harus kita kembangkan. Jadi bukan berarti literasi itu hanya membaca aja, tapi membaca dari ke-6 semua aspek dasar yang tadi saya jelaskan yang pertama tadi, ke-6 dasar literasi tersebut. Jadi teman-teman dikembangkan lagi tentang pengertian dari literasi. Semoga literasi itu bukan dipahami hanya sebagai membaca aja, tapi dikaitkan juga dengan yang namanya ikro gitu kan, membaca dari semua unsur-unsur kehidupan yang kita lihat gitu kan, yang kita jadikan sebagai pengalaman hidup. Jadi seperti itu. Terima kasih Mbak Lita. Iya. Terima kasih dari Bunda Niken. Alhamdulillah rangkaian webinar sore hari ini sudah terlaksana dengan baik, seru, menarik, dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada sore hari ini, Bunda Niken dan Bunda Lili yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Sesi 1 dan 2 telah kita lalui dan dapat disimpulkan untuk mengembangkan minat dan bakat belajar anak dalam memahami literasi dan numerasi, maka kita dapat menggunakan berbagai macam media. Dan literasi numerasi itu berjalan seimbang, dan maka media yang ada di sekitar kita dapat kita gunakan. Selain media yang ada di sekitar kita, pembelajaran yang paling-paling dapat dimanfaatkan adalah dengan menggunakan MPI, media pembelajaran interaktif dalam kegiatan literasi dan numerasi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua audiens yang sudah menyimak dengan antusias webinar kita hari ini. Saya akan menutup webinar sore hari ini dengan satu pantun lagi. Naik delman pergi ke desa, jangan lupa membeli alpukat. Cukup sekian webinar kita. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua, Bapak Ibu Guru hebat.
Saya Elisa Kurniasari, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu mohon maaf. Ya. Mengingatkan kembali kepada teman-teman, ini webinar 1, insya Allah tanggal 13 akan ada webinar 2 yang akan diselenggarakan oleh Kombel PAUD IMM. Dan ada webinar ketiganya lagi nanti dan webinar keempat untuk bulan ini. Terima kasih buat seluruh narasumber yang mendedikasikan, untuk kedua topik hari ini dan luar biasa ya. Semoga Bu Lili, Bu Niken, diberikan Allah kemudahan ke depannya karena telah memberikan wawasan yang mendalam kepada kita semua. Amin. Saya atas nama Julia Amalia sebagai host hari ini mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang luar biasa dan kepada pemegerah hari ini Bu Diana dan Bu Elita serta rekan-rekan sahabat PAUD lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya sudahi pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas semua partisipasi kita yang luar biasa. Insya Allah nanti teman-teman dapat mengisi link absensi untuk seri pertama ini. Selanjutnya akan terkumpul untuk sampai 4 webinar, kita baru keluarkan sertifikat. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nadi mau sesi foto nggak, Bu Nadi? Oh iya, sesi foto ya. Bentar saya add dulu ini. Mohon maaf. Saya nggak bawa laptop, Bu. Bunda, siapa yang bisa moto ini? Silakan. Pamu masih hadir nggak, Pamu? Pamu keluar. Jadi nggak ada untuk sekali ini. Bunda Din bisa? Teh dong. Bunda Bun, sudah silakan buka semua kameranya ya. Saya foto 1, 2, 3. Bentar ya, oke bentar. 1, 2, 3, senyum, cis. Satu kali lagi di yang kedua, oke senyum, cis. Ada 5 slide, slide ketiga. Oke, cis. Masya Allah luar biasa hari ini, teman-teman masih aktif berada di sini dan semangat terus ya. Yang kelima, cis. Oke. Terima kasih semuanya atas partisipasi sore ini. Walaupun libur masih tetap semangat ya. Iya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kemajuan sekolah kita masing-masing. Amin. Dan yang PAUD semakin berkualitas. Ya, baik. Amin. Saya silakan yang mau keluar. Yang hebat. Saya mewakili Gombel. Bunda. Bunda Adi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bunda. Terima kasih sama Ibu. Tadi yang mau lip silakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Dan sampai ketemu di webinar selanjutnya.
Sampai ketemu di seri kedua nanti. Jangan bosan ya. Insya Allah tidak bosan ya. Jangan bosan ya. Ketemu udah di terus. Tidak bosan. Liburannya jalan-jalan di webinar aja ya. Iya. Anggap aja healing ya Bu Anda Amel ya. Iya. Udah nyampe. Udah nyampe Tasikmalaya Sukabumi Jember mana lagi nih. Siapa itu? Malam kita ini semua ya. Saya lagi di Cirebon Bu Amel. Wah. Ngapain liburan healing naik kereta ya? Ya di rumah emak kemarin lebaran enggak pulang oh. Jadi oh, belum pulang. Oh iya Bu Ika bilang belum lagi pulang. Itu ya on the way ya. Makanya tapi maaf saya. Tapi masih bagus panggil. Sinyal di sini ya Bu Ika ya? Ini saya entry saya enggak ada sinyal nih saya tethering sama adik. Oh, di Gunung Ciremai, di gunung mana? Di gunung. Oh, saya mah di dekat lautnya di kota Cirebonnya. Oh. Dekat sama pelabuhan Cirebon. Iya, 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 iya. Bunda Ika itu memang benar-benar healing liburan kali ini. Asik. Bunda Ika ini yang tanggal 17 baru masuk. Kalau Budin, ya, Ahmad, terima kasih. Kalau Budin healing dengan laptop ya Budin ya. Ya benar. Rumah sakit. Ya Allah, Masya Allah. Bunda itulah Din. Yang membuat semangat Bunda Din. Terus-terusan selalu semangat. Tadi pagi sudah debat terus sama perawat. Lah. Moderator ngomong, aku nungguin dirimu belibet deh. Nggak belibet ya? Itu pacarnya muncul. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Supriyatin. Ya, silakan. Bunda Ika kapan pulang? Kapan pulang? Bunda Ika kapan pulang? Masih lama, aku mau healing ke Jakarta dulu. Aku mau ketemu sama Bunda Dwi yang kemarin narasumber. Mau ketemu sama Bunda Nurhana. Cerita. Aku bawa no oleh-oleh ya. Oh, kirim nangse duitnya. masih ada Bunda Lili loh. Itu ayo kita kompromi sama Bunda Lili itu. Bunda Lili. Di Komet Banten ya. Jadi kalau di Komet Banten enggak hanya untuk jenjang PAUD, soalnya tadi Bapak yang tadi muncul itu namanya Pak Amru Jenal. Beliau juga baru menyelesaikan PPG-nya, tinggal nunggu pengumuman kayaknya ya Pak Amru tuh. Juga NSBP ke lulusan NSBP gelombang 3 ya. Dan guru SMA juga Bu Lilik. Jadi nanti kolaborasi sama beliau dah. Mau enggak Bu Lilik? Saya udah sama mau Bunda Lili. Aku yang jawab Elita. Saya iya, sudah mau. Aku saya jawab aja Bunda Lili ya. Aja ngono lah. Aku udah ngomong sama Pak Rijal katanya atur aja. Paling enak emang punya bos Pak Rijal. Ini masih direkam ya, jangan direkam dong Pak Rijal. Udah dong. Masih direkam ini mah sama Pak Rijal. Oh iya Pak Rijal. Ini masih direkam ini. Nanti udah kalau mau kompromi sama Bunda Lili, langsung itu aja, langsung gimit aja. Oh iya, nanti kita gimit aja ya. Makasih Bunda Lili, Bu Amel, maaf ya. Sama-sama Bu Ika. Ya, terima kasih banyak Bunda Lili, Bunda Amel. Sehat selalu. Sama-sama Bu Elita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lihat ya. Terima kasih banyak. Saya izin keluar ya. Bunda Lili nanti tak kirim ya. Terima kasih banyak Bunda. Minta maaf lampunya mati gelap. Oh iya enggak apa-apa. Bunda mau tutup aja Bunda Mel hostnya kok. Oke, saya tutup ya. Ya, Bu Amel.